Hanso. Ya, di video kali ini kita akan ngebahas update ISTD ya, ada apa aja yang baru sama kalian. Nanti gue pengen coba untuk yang challenge ketiga ini, teman-teman ya. Challenge yang paling baru nih. Dan ini gue sangat menarik banget sih sama challenge ini. Nanti nih gue kasih tau kenapa ya. Kita bahas dari yang update dulu aja ya. Ada event by the way, teman-teman. Seperti biasa kalau kalian mau lihat event, kalian kesini setting kesini. Nah ini ada summoner ya, Shattered Skies update gitu kan. Kalian ada kayak portal gitu di deket summoning gate. Kalau kalian masuk itu nanti kalian akan bisa sacrifice unit-unit kalian untuk mendapatkan unit-unit lain ya. Contohnya kalau gue misalkan sacrifice contoh gue sacrifice Joseph Josar ya, gue bisa dapat yang kayak gini nih, General Hawk nih. Ini gue tadi dapat dari gara-gara gue sacrifice yang B4 kalau nggak salah. Kalian bisa sacrifice apa aja sih kecuali yang kayak gini ya. Ini kayak firework nih, gak bisa nih. Ini kan kalian punya, ini kayak gue nih, Gojo berlebih nih ya. Gue kasih unjuk deh. By the way, ini ada World 2 coming soon nih. Gue gak tahu apa nih, next update nih. Kita langsung aja cuy. Aduh Dajul, kenapa nih? Ngerti lagi gue anjir. Nah ini di sini ada kayak portal gitu ke atas. Kalian bisa masuk aja ya. Terus kalian bisa langsung tempat ini ya. Kalian nih, ini mesti kalian deket-deketin. Terus nah ada sacrifice kayak gini teman-teman. Contoh ya, contoh gue sacrifice Gojo gue deh. Gojo yang summer. Kita sacrifice dapat apa, oke? Okay? Ya, do not accept, what? Gak di accept anjing. Oke. Okay. Loh, aneh ya. Kayaknya yang dapat dari summer gak bisa di sacrifice semua deh. Oh, weird, aneh gitu kan. Kenapa gak bisa anjir? Yaudah kita coba. Kita coba yang lain deh. B5 yang gua gak pakai yang bisa dapetin dari ini aja deh. B5 ini. Yang bisa dapetin dari raid aja. Nah ini plan. Jangan plan. Ini aja siapa sih namanya? Aduh, I forgot the name again, man. Kira Yoshikage ya, kita coba sacrifice. Bisa kah? Gak bisa. Oke, okay, berarti emang bener-bener unit yang emang harus kalian summon, teman-teman ya. Summon atau evolve sih. Gue masih punya B5 yang gue gak kepake gak ya? Oke, okay, ternyata gak bisa pakai unit yang kayak gitu, teman-teman ya. Coba gue pakai siapa ya? Bentar ya. B5 yang gue gak pake gitu ya. Siapa ya? Ini sih. Ini gak bisa. Undertaker kan ini. Oh, Nanami. Gue gak pake nih Nanami ya. Nanami, ya udahlah Nanami, gue sacrifice lah. Kasih aja Nanami. Nah, gue dapat apa nih, kita lihat ya. Dapat gun yang ultra rare, Dajjal. Bayangin loh, gue kasih mega rare dikasihnya ultra rare. Anjing, imagine. Scammer anjir. Padahal tulisannya kalau kalian baca nih teman-teman ya. Kalau sacrifice yang kita kasih bintangnya lebih gede, kita dapat reward tuh bisa lebih bagus. Apa nih? Gue kasih B5 dapatnya B4 anjir. Ya sudah lah ya. Oke. Okay. Untuk update eventnya itu aja sih kayaknya eventnya ya. Ada beberapa unit-unit baru teman-teman. Ada B6 Gotenks, ada B6 Sukuna. Gue nggak punya Sukuna anjir. Kayaknya ntar Sukuna gue coba dapetin juga tuh. Tapi Sukuna gue udah lihat ya okay sih, nggak jadi jelek banget sih. Cuman SP-nya 10 anjing. Kayak aduh gimana gitu ya. Mendingan Gotenks gitu. Gotenks kayaknya bisa buat ngegantiin Vegito gitu ya. Tapi ya itu dia. Gotenks tuh susah pak dapetinnya pak. 30 terkit trunks ya, sama 30 goten. Itu banyak banget sih. 30 pak, bayangin. Enggak 10, enggak 15 ya, enggak 20. 30 pak. Lebih banyak daripada si Asta kemarin anjir, gila. Ya udahlah ya. Asta cuma 23 kan kalau enggak salah ya. Ini sampai 30, masing-masing 30, imagine gak sih? Aduh, ya udahlah. Oke, lock, let's go. Sekarang kita akan coba untuk challenge teman-teman. By the way ada op baru juga. Di mana op? Ini. Ada beberapa orb baru. Ada moon orb itu untuk yang si siapa namanya? Untuk ini nih. Nah ini nih. Nih si ini ya. Koku alternatif. Sama ada limitless juga yang kayaknya besok akan gue showcase ya. Enggak deh, besok kayaknya gue bakal Ichigo dulu. Nah ini ada limitless nih buat gon ground ya. Gon yang udah gede, gon adult. Lalu ada ini rose orb. Ini untuk Goku yang apa? Goku Blackpink ya. Goku Blackpink sama ya ini yang tadi gue bilang moon orb nih. Anda moon orb harganya berapa? 9.000. Tapi katanya sih OP banget sih. Katanya OP banget ya. Katanya sih. Cuma gue gak tahu juga nih beneran apa enggak nih ya. Soalnya 9.000 pak. Imagine gak sih 9.000 harganya anjir. Gak 2.000, gak 3.000, 9 langsung. Gila nyari duitnya anjir STD nih. Udah ya, yuk let's go. Kita coba trial lock. Let's go. 1 hour later. Fokus berarti langsung ya. Fokus ke Kakashi. Nah, lu taruh dulu. Nah. Ya kira-kira gitu tuh baru. Dulu sini nih. Oke. Okay, auto skip yang lain, auto skip biar kita dapat juga cepat di awal-awal. Oh iya, auto skip. Udah nyala belum? Udah gua nyala auto skip. Gua malah attack FS dong, gua nyalain PA. Ntar 15 berarti kita matiin ya. Matiin auto skip di 15. Kan bisa. Mending kita misa-misa aja, Gan. Jangan barengan, nanti burn-nya solo ini, Gan.
Lu dibilang sini kan nih, sini kan. Endeavor kan. Kalau enggak sini boleh nih kan. Teraf dulu gue taruh sini. Betul ini map di Infinite ada enggak? Enggak ada. Ini gede banget sih map-nya. Mantap ya. Ini gede banget. Iya. Tapi masih gedean food sih kayaknya sih. Dari jalannya, jalan arah yang jalannya. Tapi tetap paling yang menurut gue paling gede masih ini sih. Yang Oi Orb itu gede banget map-nya. Yang buat Oi Orb itu gede banget anjir. Itu gede banget. Itu gede banget. Panjang lagi. Gue kira Goten enggak R unit anjir, soalnya dia sampai update terakhir enggak R unit. Pas di update terakhir R unit. Lepas. Itu lepas aja ya. Kecil ini. Lepas aja lah itu ya. Ini cuma 100 doang sih. Ada ini kan ada wish kan? Anit Manias. Di awal-awal damage berapa sih? Hah? Guts di awal-awal damage berapa? Lumayan sakit. Guts pakai aja. Lumayan sakit. Mendingan Guts sih daripada Endeavor menurut gua. Guts sakit banget. Maaf bro. Tapi harganya, bro. Defensive AF. Lewat. Gan, jangan jalan di tempat, Gan. Jangan lari, diem aja, Gan. Kalau dia bisa jalan di tempat gitu, gimana caranya dah? Aman gak nih? Aman sih harusnya. Aman ya. Abdul gue liat, sakit Abdul gue. Aman gak sih nih? Kalau gak aman, gue upgrade Abdul gue belakang nih. Aman. Oh gak ding, ya upgrade satu kali. Ada BB, mantap sekali Logan. Saya suka BB. Lah kan, kamu mana kata gue yang BB? Taruh Venom just in case. Oke. Di belakangnya soalnya, belakangnya lihat tuh. Jangan. Iya sih. Ntar sini aja ya, di sini aja ya. Gue maksin di sini soalnya. Oke. Ya ntar kita main di sini aja semua. Makasih. Pasti gue taruh situ. Gue bisa spawn Kakashi kayak langsung tadi. Gue punya ide dah. Pas udah tidur, baru gue nge-spam unit yang lain. Onwinnya gimana lo? Mau ini nanti aja kali. Gue taruh satu deh. Bikin stack aja ya, jangan ini ya. Hey, Kakashi moment. Die. Masuk 3M anjir. Matiin Sen. Auto skip. Oke. Auto skip off. Let's go. Auto skip off. Alright. Masih kali enggak ya ini? Oh, bener. Oh, sama Rukia nge-damage elemental juga kan? Kan dia S kan? Oh, bisa deh. Iya kayaknya. Iya kan? Nah, ya mendingan gua Rukia lah, udah lebih murah, lebih sakit. Ya sih. Lock, what dah? Makasih gua. Kenapa aja gak kasih gue? Jangan lock. Lock dajul emang, dia naik dajul emang dia. Bangke. Imagine. Malah dinaikin aja gak kasihnya dajul. Dajul. Ini ada cloner nih. Belakang. Kayaknya 200.000 sen belakang. Ini elemental. Nih, gue injek ya. Ada seleret. Nah, nice. Dai. Tebel jir dia seleretnya. Buff. On win. Jangan circle. Enggak, kenapa enggak Logan yang on win? Apa semuanya on win nanti. Akhir-akhir. Kan semua harusnya tidur tuh. Aja sih. Duit gue sisa 10.000 loh. Ya udah, nggak apa-apa, simpan aja. Nggak apa, tiga-tiganya kalau bisa tes. Jadi nggak bawa, karena lu bilang nggak bawa. Hah? Ya udah, nggak apa-apa sih. Lu buat taruh Rukia, nggak apa-apa. Rukia kan nge-stop. Ntar pas 16 jangan lupa jual Bulma, berterima kasih ya. Ya. Si Rukia mantap banget, ibu. Saya suka Rukia, lihat damage gue langsung 100M anjir. Nih, nggak usah di buff nih. On win-nya. Pasti Kakashi enggak perlu di buff nih. Biarin aja ya. Katanya buff aja. Sekarang buff aja dulu. Si ribet ya kegedean badan sumpah. Kalau metanet kan enak ya. Kasih tuh kegedean badan. Satu itu, kedua tuh SPA-nya loh. Jadi bingung gitu. Animasinya tuh kan kayak bukan sebadan ya, kalau metanet kan gerak gitu kan tangannya kan. Ini kayak beda gitu lah feelingnya. Sumpah, coba
bukan kakak. Coba Kakashi nggak ada, tapi Meta Knight yang di buff damage di Kakashi, wah pakai orb gitu, wah the best sih. 1 detik lagi dia SP-nya. Berapa tuh darah? Damage gue 200 M anjir. Lucu ya kalau gue sampai 1B di sini. Lucu sih kalau gue bisa sampai 1B di sini. Coba Kakashi doang. Bisa sih Kakashi doang bisa, Pak. Goku aja dulu bisa, Goku doang 1B. Bayangin enggak sih dulu tuh kita amat. Di kita 200 juta tuh udah gede banget, ingat enggak zaman-zaman itu? Lu lihat aja anjir, 13.000 aja Gon. Video gue Gon itu gila, Gon keren GG banget anjir 13.000. The fuck, sekarang damage-nya 13 juta anjir. Ya, yeah, udah mati tuh. Masih di buff belok. Masih di buff nih. Kembalannya tebel banget, Pak. Iya, yep, yep. Buff me senpai. Udah di buff. Oh, sih. Lu enggak habis enggak sih? Belum bisa. Ditegah. Next wave. Baru 30.000 duitnya nih, gua lagi nge-save nih. 30.000 gua langsung taruh Kakashi. Taruh gua upgrade Kakashi. Itu gue jual Bulma, kalau bisa gue upgrade sekali lagi kalau bisa. Buff, mau buff ini. Oh 2 juta nih. Oh, lah. Oh yang depan 5 juta nih. Oh udah tuh WF-nya udah berubah. Iya yeah. Oke, okay, gue bisa lihat. Oke, jual semua money crop kalian. Gila, decelerate-nya. Larinya. Apa-apaan ini decelerate-nya larinya tuh. Kakashi gue bisa di upgrade sekali lagi nih. Gue udah jual semua crop gue. Nice. Minggir, aduh susah banget upgrade Kakashi. Oke nice, bisa upgrade Kakashi satu kali. Nice, gitu dong damage-nya GG. Berapa damage Kakashi gua tuh? 340.000. Nice banget, 300.000, nice. Berapa darah? Ah dikit. Ini belum dibuff ya? Tidur. Nah baru deh, kalian spawn Kakashi tuh. Mati, buset tebel banget anjir. Rukia ya, kalau bisa Rukia. Lu udah jual belum, Mak? Udah. Rukia nggak usah gue ini ya, nggak usah gue full upgrade kan. Tinggal nge-freeze doang, karena penting kan. Tinggal sih sini belum sih. Oh, ternyata yang wave 16-nya dikit ya isinya ya. Tapi nyawanya lo harus tahu. Iya, tapi ternyata yang banyak tuh tadi di 15. Ini sebenarnya nggak ini. Taruh bebe, coy. Oke, gue aja, gue aja. Taruh bebe. Dua kali aja. Biar keslow nih di sebenarnya lanjut. Santai. Nah. 22 juta. 10 juta tuh. Gak tau. Yang belakang 14 juta. Aduh salah gue. Aduh gak kenal lagi yang itu. Taruh lagi gak bisa. Nah, tuh udah kenal, kena. Berapa deh, tebel amat kayaknya. Yang belakang nih 5 juta. Kalian mau strip serangnya sekali one shot. Ya kalau BB itu jual aja. Win anu arigato. Semuanya udah kena kok, kan? Semuanya udah kena BB ini. Udah enggak perlu jual lagi. Dulu semua. Oh, yang depan belum tuh, depan. Depan udah kena semua. Mana enggak ada, udah kena semua itu. Oh, udah. Dasagio. Mampus langsung hilang GG. Berapa darah itu damage gua kalau gua lagi pakaiin ini? Gue lihat, sabar. Mana sih, tak kasih lu 1 juta. Nice. Gitu dong, asik gitu kan, 3 stack. Nice. Kok 102 kah sih? Baca lagi kan, 1 juta kan. Juta, damage-nya 1 juta, kakasih emang juta. Status kamu meta anjir. Iya. Nanti aja di akhir-akhir kali ya, on win-nya gue simpen ya. Ini awal-awal kan, belum kan. Oh iya, Endeavor boleh. Nah, taruhin unit-unit yang lain, cuy. Yang bisa ngeburn langsung. Bener juga, nih gue langsung taruh Venom kali ya. Lu cuma 6 baru, kayaknya baru 6 dah. Venom Nuke. Gue Venom Nuke nih, gue pakai Venom Nuke. Ya, lu baru 6 kan? Siapa? Sen? Apa, nama apa? Ini Anwin Orlin on. Iya, masih bisa 2 lagi. Kayaknya gue simpan dulu. Gue stuck lumayan. Oh, setiap kali bosnya nyerang base kita, unit kita tidur anjir. Jual-jualin aja, gue juga jualin kok belakang-belakang gue. Coba Rukia. Gue Venom Nook anjir. Oh gila, dia damage nyawa tinggal 11.000, 10.000 depan, tinggal dikit one shot semua di depan. Enggak deh, ya one shot. Yang belakang elemental masih banyak tuh ya.
Yang ini sisanya 500 ribu. Satu, dua, tiga. Mana sih nih? 5 juta. 500 ribu yang tadi. Yang ini 2 juta nih. 2 juta atau 22 juta sih nih? 2 juta ya? Bo, enggak, bosnya 29 juta. Ya itu jual aja BB-nya. Udah enggak kepake semua BB. Tadi Pak harusnya dijual lah, Gan. Udah enggak perlu. Dari awal dia udah kena semua. Nice banget. Oke, gue taruh on win. Taruh on win, guys. Pokok lu fokus bos aja nih, mati nih sama rookie gue yang ini harusnya. Lu fokus bos aja. On win terakhir gue nih. Enggak ada yang tidur anjing. Ya. Gan tidur Dajul. Elementalnya. Boleh tuh enggak ke-damage sama Loki ternyata. Bangke tidur. Sial, gue taruh on winnya salah anjir. Harusnya tunggu dia skill dulu ya, Gan ya. Please jangan tidur dulu, please jangan tidur dulu. Please jangan buat tidur dulu. Lumayan 8.000 damage-nya nih. Ah, tidur dong sebelum nyerang. Tunggu dia nyerang dulu sebenarnya. Itu kena tuh, kena bleed. Iya, baru gue jual tadi. Apakah kita bisa, kita coba 24 juta. Ya 24 juta nih. Bisa. Hilang 4 juta lebih ya. Anjing itu onwin banyak banget. Makanya onwin banyak banget tapi gak ada yang bisa dipakai. Dajjal memang nih bos. Hei, gak kasih walking so hard man. 2 juta. 20 juta. Oh ternyata dia ada saatnya gak tidur tau. Lu perhatiin dah onwinnya deh. Bisa gak tidur dia. Hah, coba Gan lu pakai auto clicker kan. Gak spam kan. Pakai auto clicker. Oh iya. Kan ada beberapa saat dia waktu dia gak tidur. Buff kan. Buff yang depan. Yang ini. Ya. Auto clicker yang ini kan. Ya tidur lagi semua. Gak apa. Udah apa. Nice. Lihat darah bosnya langsung. Darah bosnya langsung. Sucu. Die you son of a bitch. But die. Gue mesti nyumbang Venom sih. Oke, gue taruh Venom. Yakin gak nunggu skill aja? Gak nunggu bosnya gak skill dulu. Tadi udah gak skill barusan. Baru banget. Iya tadi baru-baru. Tuh makin kena tuh. Nah tuh gue nyumbang lagi tuh 8.000. Oh nice that buff. Gak kena tadi buff. Oh kena gak sih? Nah, ya? Menang harusnya sih. 10 bisa. Juta 11 juta. Oh bisa lah juta. Bisa 11 juta bisa lah. Amat dari anjir gila. Berarti bener masih kakasih anjir. Ternyata kalau misalkan udah bos gak usah gue upgrade tau rukianya. Emang gak usah aja. Satu aja gak apa-apa. Nah, gak usah diupgrade sama sekali. Iya cuma satu kali gak usah diupgrade. Satu taro aja udah. Kalau misalkan kalau tadi kan perlu EOI kan. Tadi kata kalau tadi kita butuh. Yang sekarang mah gak apa-apa bos. Tinggal 8 juta nih. Gambate yoi. Gambate Kakashi sih sebenarnya. Kakashi yang nyerang ini anjir. Gue juga dari tadi pakai auto clicker nih. Biar Kakashi nyerang terus. Tinggal 6 juta deh. Oh menang sih ini. Oh nice. That buff is all we need man. 20 juta. Arigato gozaimasu. 40 juta sen. 40 juta. 4 juta kali. Yeay. Dark spiritual orb GG Gaming. Gila. Enggak gak eset sih. Lumayan lah anjir. Oke. GG. Oke teman-teman ya itu dia untuk video kita kali ini. Ya itu pasti lama banget videonya but hey Indian kita menang anjir dengan Kakashi ya. Tadi kita ngulang berapa kali ya? 3 kali totalnya ya. Ya 3 kali gue sama Logan habis sama Bang Artes kita nyoba sekali. Enggak sama Logan gue 2 kali gagal anjir. Enggak deh, 1 kali gagal sama lu habis itu gagal juga. Iya 3 kali bener totalnya 3 kali. 3 kali coba yang ketiga berhasil. Oke, teman-teman ya itu aja untuk video kita kali ini. Lagi kalian suka dislike kalau kalian gak suka, subscribe kalau kalian mau. Gak usah sama juga apa. Thank you buat Bang Artes yang udah bantuin akhirnya gitu kan. Thank you buat Logan juga. Kita ketemu lagi teman-teman di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao.